Cik Tarapan semua, ini Gubernur Riau Pak Cik Samsuar juga melakukan apa nama itu menghadiri majlis menghadiri Maulid Nabi yang ditaja Pesantren Babu Salam Kota Pekanbaru. Betul, dan Tuan Puan Gubernur Riau menyampaikan dia akan berkomitmen untuk membangun Quran Center di Riau. Kita berharap dengan dibangunnya Quran Center nih Puan Ke, setidaknya dapat meningkatkan minat generasi muda untuk lebih berprestasi dalam di membaca Quran, bahkan membanggakan Indonesia di tingkat dunia tentunya. Macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Gubernur Riau Samsuar menjelaskan untuk mewujudkan Quran Center di Provinsi Riau saat ini dalam proses pengerjaan oleh Pemprov Riau. Saat ini pemerintah Provinsi Riau juga tengah mempersiapkan Majelis Al-Quran Riau dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad di Pondok Pesantren Babu Salam. Gubernur Riau Samsuar mengapresiasi tema Tabligh Akbar dengan tema Keberkahan Hidup Mengamalkan Sunnah di Masjid Darussalam Pondok Pesantren Babu Salam. Gubernur Riau juga mengharapkan doa jamaah supaya geliat ekonomi syariah di Riau semakin membaik. Untuk dimaklumi, Tuan Guru, kami sedikit menceritakan mengenai Riau. Alhamdulillah, Riau ini telah melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Dan cukup tinggi perkembangan ekonomi syariah di Riau. Sementara itu, manajemen Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru turut meminta dukungan Gubernur Riau untuk sama-sama berinfak membangun aula Babu Salam di lingkungan Pondok Pesantren. Hermansa melaporkan.